Halo semuanya kembali ke channel gue Jadi video kali ini gue bakal coba untuk main game solo leveling rise lagi tuh teman Dan oke okay, jadi di sini sesuai dengan judulnya Kalau misalkan ada gift code dari content creator Yang bakal gue bagiin ke kalian ya Di sini total gift code nya itu ada 8000 Yang dimana hadiahnya itu adalah 1000 essence ya cuy Dan untuk uh, durasi masukin gift code nya itu pokoknya sampai tanggal 25 Jadi yang artinya 10 hari lagi Uh, gift code-nya bakal expired ya cuy. Dan mungkin gue di sini bakal liatin dulu uh, gift code-nya seperti apa. Nanti bakal gue masukin segala macam. Dan juga di sini untuk, dap untuk dapetin gift code-nya itu ada dua cara seperti biasa ya. Yang pertama adalah nge-support gue melalui website yang dimana linknya ada di deskripsi dan juga ada di komentar. Yang kedua adalah melalui Discord ya. Nanti bakal gue share ada di sana ya cuy. Karena di sini gift code-nya ada 8000, jadi kemungkinan besar ya ke apa kebanyakan nanti bakal gua taruh di Discord ya guys ya. Karena supporter gue tuh inget gue cuma ada 1000 doang dan 8000 gift code itu terlalu banyak ya cuy. Dan oke gua gue di sini mungkin bakal langsung latin aja ke websitenya ya. Oke, di sini gue udah masuk ke dalam website-nya, teman-teman. Di sini total ada 8.000 gift code ya, seperti yang gue bilang tadi. Redemption periode sampai tanggal 25 dan sebenarnya di sini masih ada sisa ya, yang Essence Stone 500. Cuman ini gift code yang lama, teman-teman. Kalau misalkan kalian eh uh, tetap pengen nanti mungkin bakal gue share di Discord -nya. ini dua ada 2700 ini gue udah nggak bisa kirim lagi ya karena udah pada gue kirimin semua guys jadi bener-bener sisaan doang ini cuy karena supporter gue tuh cuman ada 1000 doang ya dan oke okay, kita di sini mungkin bakal langsung masukin saja teman teman ya kita langsung masukin Nih ya kita kita kirim semuanya guys ya nanti satu bakal gua ambil buat gua sama nanti uh, seribu pertama gua bakal taruh di discord ya dan harus gua ingetin ya kalau misalkan kalian sudah mendapatkan melalui website terus kalian pengen coba masukin lagi yang ada di discord itu nggak bisa tuh, teman ya jadi cukup satu akun satu akun satu gift code ya. Soalnya udah sering banget kejadian cuy, udah dari gift card zaman jaman lalu ya, selalu aja yang nanya sama-sama terus cuy. Padahal dia tuh udah masukin dari via website ya, cuma tetap pengen ngambil dari Discord, nggak bisa tuh namanya. Pokoknya satu akun cuma bisa satu doang ya. Oke, di sini gua total udah kirim semuanya tuh ya, tersisa 6.700. Dan gua bakal langsung ngambil aja 1.000 guys di sini ya, seribu nah ini ada seribu gift code yang gue ambil nanti ini bakal gue uh, taruh di discord ya oke di sini gue langsung liatin aja guys nih ya untuk gift codenya bakal gue taruh di sini nih di gift code solo leveling ya untuk channel ada di sini dan nanti untuk apa untuk gift code yang lama ya 500 s ya nanti bakal gue kasih tulisan gift code lama ya jadi kalian jangan sampai salah untuk gift code terbaru di sini ada tulisannya ya gift code terbaru tuh ya gift code terbaru kalau yang lama nanti bakal gue tulis gift code yang lama ya jadi kalian Uh, jangan sampai salah nih ya. Dan oke okay, kita mungkin bakal langsung ke gamenya lagi aja cuy. Di sini gue pengen kopas dulu ya karena gue belum ngambil guys. Oke okay, kita langsung ke game. Kita langsung ambil account redeem code ya. Dan gimana guys? Apakah kalian masih memainkan game ini kah? <laughs> gue jujur main ini sih. Ya cuma daily daily doang ya. Karena emang udah dire udah repetitif guys. Udah nggak ada yang bisa gue lakukan di sini selain daily 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 doang ya. Karena misi-misi juga udah. Ini gue WOBL mentok cuma di sini doang guys. Ini sayang sih nih. Gue cuma sampai istilah doang cuy. Ini sayang guys. Apa namanya? Uh, apa namanya? Si siapa sih karakter gue sebentar Bentar gue lupa namanya cuy. Ini ini ya. Si cewek ini guys, yang cewek ini ama Mia Mirei atau si dia Charlotte itu dia belum terlalu kuat guys. Jadi gue nggak bisa lewatin lawan si Kaisel itu cuy. Jadi agak ini agak try hard banget ya. Paling nunggu, nunggu nanti sih kalau bener-bener udah kuat banget ya cuk Dan oke di sini kita langsung tes aja ya Ini gue kemarin sih bisa sih guys lantai 12 ya Kita bakal nyobain ini aja guys ya Tapi gimana guys kalian apakah sudah bosan kah main game ini teman-teman Tapi ya emang gitu lah ya Game-game jenis-jenis solo -jenis leveling ini emang pasti bakal ujung-ujungnya bakal repetitif guys Jadi wajar saja ya Ya kalau selagi komunitasnya masih aktif mah gue masih main guys Kecuali udah kayak apa tuh kayak apa namanya eh uh, Black Lover Mobile ya itu kan game udah mati banget ya dulu kan kita kan sempet itu tuh <laughs> menekunkan Black Lover Mobile ya cuma ternyata gamenya mati lebih cepat guys nah itu kita tinggalin ya begitupun nanti dengan solo leveling guys kalau misalkan komunitasnya udah mati gamenya pendapatannya udah turun banget ya ya mau nggak mau ganti game guys ya buat apa nggak stay lagi cuy cuma sejauh ini sih solo leveling masih oke okay lah ya mereka pun juga masih ini guys ngasih-ngasih bansos ya kan. Jadi masih ini masih enak banget lah. Enggak peduli guys dia mau ada shield kita hajar ya semua langsung ya. Ini juga si siapa namanya? Uh, Gina ya. Gina oke okay sih, cuman memang dia nggak terlalu sakit banget guys, nggak terlalu broken banget ya di make ya. Karena dia kan hitungannya di PS support ya, jadi nggak bener-bener pure attacker gitu enggak guys. Jadi makanya di nya apa ya? Gak keras-keras banget lah. Cuman oke okay buat support guys. Dia buat support tim tim api itu bagus banget tuh teman. Nah nanti kita tinggal tunggu aja nih tim api yang broken nih ya. Semoga nanti yang bisa broken kayak si cahin atau mungkin kayak si siapa namanya e Elysia ya. Aduh lebih enak tuh guys. Karena sejauh ini tim api itu belum ada yang broken banget tuh belum ada guys. Elemen angin udah ada sini Amamiya Mia Itu Amamiya Mia tuh sumpah broken guys karakternya ya. Itu di make dia tuh kalau di akun gua ya. Dia tuh di make tuh setara Elysia sama si Chaein anjir. Pokoknya tuh pertama Chaein. Dari segi di make ya di akun gua tuh paling gede tuh Chaein. Elysia terus si Amamiya Mire. Padahal Elysia gue tuh attack 23k guys. Sedangkan cahain gue tuh 19.000 kalau nggak salah. Karena gue belum pasang core-nya guys. Itu gedean cahayain anjir Di mereka sakit banget cuy cahayain Kalau akun gue sini attacknya 36k guys Wis. Aduh harus harus buat ngancurin shieldnya dulu ya Gue ntar lagi otw bikin ini Bikin jadi 37.000 ribu guys attacknya Cuman emang ini sih agak susah karena yang apa item yang legendary ya itu upgrade-nya agak susah guys item itu nyarinya susah ya harus di okay. harus dilawan baran ya sedangkan gue dari kemarin tuh nggak nemu nemu cuy nih ya gue bakal liatin guys ini gue bukan form aslinya 36 k 136 ya Startnya pun juga udah oke okay sih guys Emang harus fokusin ke attack-nya dulu cuy cuma masalah ini core nya ini guys Nih ya ini pun gue pakai yang ini cok pakai yang angin ya karena belum dapat yang SJW nya guys ada ya cuman yang ungu doang sebenarnya sini bisa guys kalau misalkan gue level upin sampai level 10 terus buat di upgrade bisa guys cuman masalahnya belum ada bahan buat ininya buat apa namanya tumbalina tuh belum ada cok belum ada ya jadi gue harus nge-grinding lagi minggu depan karena ini nggak bisa langsung instan ya yang udah level 10 ini ada cuman kita uh, Upgrade-nya membutuhkan ginian guys Nih, butuh ginian ya Solidified Stone 3 yang di dapetnya cuma lawan baran doang ya. Sebenarnya di lantai ini juga dapet sih. Nih, lantai 75 dapet, lantai 80 dapet, cuman memang dropnya tuh <laughs> dropnya tuh agak ini agak susah, cok ya. Kalau di sini di hard itu jelek guys hadiahnya. Tuh, hadiah jelek ya. Jadi gue mendingan ini aja main normal, cuy. Hitung-hitung hoki-hokian nyari ini juga kan, nyari yang gambar ini, ketupat ini ya. Karena untuk yang ketupat tuh cuma ada di baran doang guys Di full uh, Vulkan tuh nggak ada ya Buat bahan upgrade-nya pun ada di sana doang cuk Jadi udahlah kita main sabar-sabar aja guys ya Karena ini dari game -nya aja solo leveling ya Yang artinya kita disuruh leveling terus guys Ada kata leveling dalam kata Dalam kalimat solo leveling Lah ini bukan yang tadi ya Bentar dah Bentar dah ini, ini yang tadi anjir udah kelar cok Bangke, bangke. Hampir gue lawan dia lagi, guys. Ini yang kelima lah. Nah, ini baru ini nggak ada shield enak nih kita sikat, cuy. Tadinya gue harusnya pakai gini ini gue pakai efek set curse, guys. Cuman hey, uh, gue pengen buat si siapa cuy uh, coy jongin gue attacker ya. Jadi gue di sini ngalah lah. Langsung sikat. Nih kami kamera nih sakit, guys. Oh, kami sakit, cuy. Mana dia anjay? Oh, dia keluarin dua biji. Hati-hati ya itu api ngasih di kan? Lah, anjir ada, ada tiga bro. Kena gak sih? Gak kena ya? Bangke, bangke. Ayo, mau kemana kamu bang? Abis ini kita ultimate guys. Ya Allah, nyasar anjing tembakannya cok. Bolanya nyasar guys. Berapa tuh? 6 juta kah? 7, 6,7 juta lah ya Oke sikat langsung tuh ya Kame Kamehameha bro Ini emang ini sih Bagus buat support ya Ini gue Gue ini guys apa kemarin tuh gacha Nggak gue kontenin sih gue gacha ini Gacha si Gina tuh apa bintang 3 ya Kalian kan kalau misalkan lihat Youtube gue tuh gacha cuma sampai bintang 1 kan Itu gue di -off kan gue gacha lagi cuma sampai bintang 3 anjir Supaya buat nge-support elemen api Karena gue yakin nanti cepat atau lambat Ada elemen api yang broken cuy Yang dimana Gina ini sebagai supportnya Jadi biar gue nanti gak usah pusing-pusing lagi ya lah Lagian gue juga essence sampai 100.000 ribu kemarin Terlalu banyak anjir Ayo bang, ayo bang, ayo bang Slow kali bro Eh ada dapat shield juga ya Sikar langsung, kami-kami nih bos. <laughs> Walaupun make set blessing ya, sakit juga, coba tetap di sini masih gina. Ya karena ini stage-nya ini sih, stage, <laughs> stage awal-awal ya. Hai, Hi Oke dua kali lagi guys ya, abis ini sama satu lagi ya. Shadow of Trials. Saya sih Coyongin nggak bisa ini sih dia nggak bisa apa namanya kritikal ya itu karakter kalau bisa bisa kritikal enak tuh guys si Coyongin itu ya. ya. kita hilangin dulu shieldnya dia guys. Nes nice, danjur. dancur. Terus juga si siapa Emma gue masih pakai gunen set ungu anjing. Ntar gue harus ini guys harus upgrade ya. Soalnya goldnya habis guys. Kemarin gue gue 6 juta cuy, 6 juta abis langsung sekejap buat upgrade Gena sama si Choi Jongin Buat apa, plus-plusin equipnya itu ya gua harus upgrade si Emma, soalnya Emma gue powernya cuma 125, kecil banget anjir Harusnya bisa di 150, 170, 170 bisa itu guys Ntar lah gampang ya Ikimashou Oke, apakah dia ada shield kah? Aduh. Dia ada ini-inian guys, ada shield yang itu ya. Buset, ditabrak gua kaget gua anjir. Langsung refleks ganti guys. Hati-hati. Untuk kita bisa ngeheal ya, Bos ya. <laughs> Set blessing nih, Bos. Healer anjay. Healer taker, guys. Kame-kame dulu gak sih? Anjir, 6 juta, Bro. Sikat terus guys, sikat terus guys. Langsung kita ultimate. Healnya deres ini bro. Langsung sikat. Anjir, kami kami ha bro. Kami kami ha bro. Gak kerasa cok Kita ada shield guys. Ini gue gak tau shield dari dari skill apa ya Gue lupa Langsung sikat terus Kami kami ha Oh dari skill 2 nya kah Satisfying guys, skill skill anjir bagus sih cok. Kami kami ha kelar ya. Dan oke okay, teman ya, jadi mungkin video sampai sini dulu aja. Kalau kalian suka sama video silahkan like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Sampai jumpa di video selanjutnya, dadah.